Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Pagi anak-anak. Waalaikumsalam. Apa kabarnya hari ini? Sarapan ya semuanya ya? Iya. Ya. Coba sebelum kita mulai pembelajaran, alangkah baiknya kita berdoa dulu. Berdoa dimulai. Pagi anak-anak. Pagi kawan. Oke, sebelum kita mulai belajar, kita sudah doa tadi ya? Iya. Sebelum itu, kita juga harus semangat. Oke? Oke. Oke, kita tepuk semangat dulu ya. Tepuk semangat. Mengenai energi, ya, energi itu masih ingat nggak pelajaran minggu lalu, minggu kemarin? Kemarin tentang energi, ada energi matahari, ya, ada energi listrik, ada energi air, angin, gitu ya, itu yang sudah kita pelajari. Sekarang kita belajar tentang hal-hal yang biasanya dilakukan di masyarakat. Apa aja contohnya? Di sini tentang energi. Ada hal yang baik, ada hal yang tidak baik, dan hal yang tidak baik. Coba biasanya kita di masyarakat, di rumah, kita pasti tidak asing dengan energi listrik ya. Apa aja yang berhubungan sama listrik? Misalkan lampu, ya. Lagi, kulkas, kipas angin, apa lagi? TV, mesin cuci. Kalau jam energi kimia, ya. Jadi di rumah kita juga ada energi-energinya. Ada energi listrik dan energi kimia, contohnya ya. Tapi kita di sini ya akan bahas hal yang baik dan hal yang tidak baiknya. Biasanya kita di rumah ngapain aja? Habis nonton TV,
Kita biasa nonton kartun ya? Enggak. Suka dimatiin enggak kalau udah beres? Suka. Berarti itu bagus enggak? Bagus. Bagus. Ada lagi misalkan kita habis dari kamar mandi. Nyalain lampu enggak? Iya. Ya. Kalau udah beres, kita matiin lagi enggak lampunya? Iya. Ya, itu contoh yang baik ya. Di sini yang biasanya di masyarakat ya ada misalkan tadi mematikan TV setelah menonton ya. Setelah menonton ada enggak yang biasanya habis nonton TV-nya dibiari? Ya. Berarti ini termasuk baik atau tidak baik? Baik. Ini baik ya. Jadi habis nonton TV kita matiin TV-nya kalau udah beres. Supaya apa? Supaya hemat listrik ya. Karena di rumah kita pakai energi listrik tuh. Buat mesin cuci, tadi buat TV, buat lampu, ya, kulkas dan sebagainya. Jadi ini yang baik apa tidak baik? Baik. Ini yang baik. Setelah menonton, apalagi yang biasanya kita lakukan di rumah tadi ya, mematikan lampu yang tidak dipakai ya. Contohnya apa? Tadi habis dari kamar mandi, kita nyalain lampu dulu kan ya? Ya. Habis keluar kita matiin lagi lampunya. Biar apa? Enak listrik. Berarti ini contoh yang baik apa enggak? Di sini siapa yang udah melakukan dua hal ini? Berarti di sini udah pada ini ya, bisa hemat energi ya? Ya. Tepuk tangan buat kita semua. Oke. Ini contoh yang baik ya, jadi tetap kita jaga di rumah. Ada lagi contoh yang tidak baiknya apa misalkan? Ada yang tahu? Coba cium, ada yang tahu? Contoh yang tidak baik kita contohin misalkan di sini membiarkan air membiarkan air kelan menyala terus ya. Kalau air keran kita nyalain terus sampai penuh, baik enggak? Enggak. Nah, ini contoh yang sudah baik ya. Harusnya gimana yang baiknya? Harusnya yang baiknya
menyalakan air secukupnya. Jadi nggak harus sampai tumpah-tumpah terus ya. Iya. Jadi air yang kita pakai harus secukupnya. Karena apa? Karena ini juga pakai listrik ya, biasanya ya. Dicolok ke jetpan itu juga pakai listrik. Apalagi contoh yang tidak baik. Coba ada yang bisa kasih contoh? Apa? Membiarkan kuping. Ya, membiarkan. 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 Menyala terus ya, menyala terus ya. Kalau kita nonton, kita sambil melek ya pasti ya. Tapi kalau TV-nya nyala terus tapi kita nyemerem, jadi siapa yang nonton? TV-nya ya? Ya. TV-nya yang nonton kita ya? Ya. Bagus nggak kalau gitu? Enggak. Nah, jadi jangan sampai TV-nya yang nonton kita. Jadi harusnya kita kalau udah beres matiin TV. Jadi jangan sampai membiarkan TV nyala terus. Ini juga tidak baik. Tidak baik. Nah, sini ada contohnya ya. Ada contoh yang baik di masyarakat, ada juga contoh yang tidak baik di masyarakat. Contohnya yang baik tadi, ada matikan TV setelah menonton. Terus ada lagi matikan lampu yang tidak dipakai. Contoh yang baik. Kalau yang tidak baik, itu membiarkan air keran menyala terus. Tuh, apalagi sampai tumpah-tumpah ya, jadi tidak baik. Apalagi membiarkan TV menyala terus menerus sampai TV-nya yang nonton kita. Jadi ini boros listrik ya, karena energi listrik itu energi yang tidak dapat diperbaharui, jadi terbatas. Makanya kita harus hemat energi ya. Sekarang ada yang mau ditanyakan dulu enggak? Kalau enggak ada yang mau nanya, sekarang bapak yang nanya. Coba sebutkan energi yang kalian tahu apa aja. Energi matahari, angin. Banyak ya? Kita sudah belajar banyak tentang energi. Coba biar kita semangat, kita cas pakai energi. Coba tangannya gini ya. Energi, energi, energi. Coba ya. 1, 2, 3. Energi, energi, energi. Gitu ya. Jadi supaya kita kecas terus energi kita, energi yang ada di dalam tubuh kita. Kalau cukup, kita tutup dengan lafaz hamdalah.